Cek cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Cah Solo Motovlog, guys. Ini dari Jawa Dwipa, kita belok ke utara ya, guys, menuju ke arah Amanah. Oke, teman-teman, ini adalah jalur menuju Watu Gambir Park yang ada di Karang Pandan. Oke, teman-teman, kalian pasti udah tahu ya, ini tempat sudah rame banget di Instagram dan juga TikTok. Maka dari itu, biar kalian gak nyasar cuma lewat map, kadang mungkin masih bingung ya, soalnya lokasinya terletak di dalam banget ya, guys. Dan teman-teman, kita akan segera sampai di dekat Amanah ini ya, guys. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang ya, guys. Ya, bantu-bantu ya biar aku semakin semangat kontennya. Dan juga nanti kalau ada tempat-tempat yang lagi hits, aku akan share ke teman-teman semua biar kalian gak nyasar ya, guys. Oke, teman-teman, ini merupakan salah satu destinasi wisata terbaru ya yang ada di Kabupaten Karanganyar, dan untuk masuknya itu cuma bayar parkir aja sementara ini. Tapi kalau kalian mau nginep glamping, ini juga sudah ada homestay-nya. Misalnya mau ada acara priwet ataupun arisan, kalian bisa. Ini kita sampai di agrowisata Amanah ya, guys. Kalian pasti tahu tempat ini ya, ada waterboom, juga roti Amanah, kalian bisa belanja di sini. Oke, teman-teman, setelah dari Amanah nanti akan ada SDN 02 di kanan jalan ya, kalian langsung belok aja, guys. Nanti arah ke Sendang Senior juga, guys. Oke, kita sudah sampai ini di SD. Pokoknya ada SD, kita belok kanan ya, guys. Ini beloknya di sini ya, jangan sampai kelewatan, guys. Nah, ini adalah jalur terdekat dari jalan raya. Lurus aja terus, nanti kalian akan sampai di ini, dalam senior ya, Sendang Dalam Senior Resto. Kalian lurus aja terus ya, guys. Lurus aja terus, dan nanti kalian akan menuju ke lokasinya. Jadi ini selalu ramai ya di setiap harinya, walaupun baru tiket parkir doang 3.000, tapi ini udah selalu penuh soalnya lagi viral banget di TikTok dan Instagram. Oke, teman-teman, semoga rute lokasi Watu Gambir Park ini bisa memberikan inspirasi ya buat kalian yang mau jalan-jalan kemana. Ikuti terus perjalanan aku sampai ke lokasi, dan tetap semangat ya, kalian harus senang jalan-jalan biar semangat terus. Jadi kerja, sekolah, kuliah diimbangi dengan jalan-jalan biar refresh ya, biar seger, bisa semangat lagi besok kuliahnya, kerjanya, ataupun sekolahnya, guys. Oke, teman-teman, jangan lupa diklik ya tombol subscribe-nya biar aku tambah semangat. Dan nanti kalau ada yang viral-viral lagi, aku bisa share ke kalian. Loncengnya sekalian jangan lupa ya, guys. Oke, teman-teman, ini ada perempatan kecil ya dari belokan tadi. Kita langsung naik aja. Ini di sebelah kiri ada lapangan pokoknya, guys. Sebelum belok ke Watu Gambir Park, sebelah kirinya ada lapangan. Ini buat main bola anak-anak yang deket sini ya, guys. Di sini kita belok ke kiri. Udah ada tandanya sih kecil, tapi biar kalian gak nyesal, maka aku bikinkan rute lokasinya ya, guys. Kita langsung masuk aja di sini. Itu sudah kelihatan ya. Hari biasa pun tetap buka ya, guys. Oke, dan ikuti terus perjalanan aku ya biar kalian tahu tempat parkirnya. Oke, di sebelah sini biasa buat acara priwet, arisan, ulang tahun juga bisa, guys.
Nanti bisa kalian reservasinya di Instagramnya ya, Watu Gambir Park. Oke, kita sudah sampai. Sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.